Iya, nanti itu aku itu. Kalian asisi aja. Iya, kayak tadi. Starter. Semoga aja bisa ya. Ini aku sambil record ini biar kalau ada masalah nanti bisa di-share. Terus nah, terus? Nggak ada keluar quest. Nggak ada. Quest yang biasa. Oh, yang ini ya. Oke. Aduh, bismillah. Semoga aja bisa nih. Kayaknya bisa nih. Kalau bisa juga bisa ini kayaknya. Oke, guys. Jadi kita ini lagi sekalian quest buka quest cermin ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita coba cek aja. Gue sekalian nge-record ini. Ya, buat upload besok. Buat upload besok. Nah, ini kayaknya bener ini. Bisa nih. Kalau kita tadi nggak bisa ya, Lupus ya. Stek di sana aja, jrit. Gila. Aku mau makan gak jadi ini. Mau pesan GoFood udah kemalaman, anjrit. Nah, ini ada nih questnya nih. Nah, habis ini. Oh, tuh. Kan ketuanya yang masuk, itu yang asisi. Asik-asik. Aduh, ini ngejar CP ini. Nanti tinggal quest yang Glossom. Itu aja. Oh, itu lawan bos ya. Oke. Ayo, TB. Waduh. Iya. Lumayan ini. Full skill aja biar cepat mati bosnya. Iya, Pak. Ya kan kalau file Cina ya pasti sama lah. Mirip-mirip lah pasti.
full skill aja. Sama baterai aku tuh 13, aduh 13% ini cuman dari tadi sambil ngecas ini, semoga aja kelar. Siapa tuh? Manggil gue. AL. Ayo quest cermin. Waduh, ini lagi quest cermin. Wah, telat itu si As. Coba dari tadi dia WM. Wis mantap. Coba cek. Wis asik. Mantap, bro. Ini masangnya gimana ini? Tinggal klik aja. Oh, mantap. Oh iya. Udah. Batu apa? Cermin itu. Ini tinggal diklik aja tuh. Itu udah bisa itu aku. Oke guys, jadi mungkin segini aja ya video dari gua. Buat kalian yang masih bingung tentang cara dapetin slot ini, cermin ini, ya, bisa ditonton aja dari awal sampai akhir ya. Dan buat upgrade-nya ini kita di sini ya. Klik bukan di sini, jeng. Kayak gimana tadi? Oh, nanti aku jelasin lagi ya di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys ya di bawah ya. Nanti di 500 subscriber aku bakalan kasih giveaway buat kalian yang beruntung. Oke. Semoga bermanfaat videonya. Bye bye.